Dalam proses persidangan hadir sesuai panggilan. Kalau enggak hadir kami tahan. Bisa ya? Cukup? Teman-teman? Mungkin Ibu Aksi ada yang ingin tanya? Silakan di luar saja. Bapak silakan dibawa keluar. Hari perlu ditanda. Oke ya, silakan. Silakan. Terima kasih. Oke ya. Juga tidak akan melarikan diri karena ada jaminannya. Juga ada yang sakit. Maka atas dasar permohonan keluarga dan penasihat hukum, mereka berdua tidak akan dilakukan penahanan. Jadi gitu, saya ya. Dan kami minta segera akan kami limpahkan pengadilan untuk disidangkan. Kami minta mohon nanti untuk sudah hadir. Ya, saya minta hadir. Kalau nggak hadir, kami akan tahan. Ya, kooperatif. Bisa ya? Bisa. Betul ya, Bu ya? Ya, gitu. Sekali. 20 hari. Ya, 20 hari ya. 20 hari satu? Kurang lebih, insya Allah kita akan limpahkan ya. Pokoknya kita limpahkan, dalam bulan ini kita limpahkan. Ya. Barang buktinya apa aja, Pak? Barang bukti saya tidak lihat, tapi banyak. Barang bukti dalam bentuk surat-surat. Surat-surat? Dokumen-dokumen. Gak ada penyitaan barang kayak gitu, Pak? Belum. Dokumen, surat-surat. Insya Allah dalam Februari ini kita limpah ke pengadilan. Penyitaan aset gak ada seperti itu, Pak? Belum. Belum ada, Pak? Belum. Ada lagi? Cukup? Pasalnya, Pak? Pasal, Pak? Pasal nanti surat dakwaan. Pasal 2, pasal 3 mungkin. Iya. PPPU ya, Pak? Nanti. Agung, selaku penyidiknya ya. Yaitu, apa? Nama Pak Ihwanuddin dan Pak Lama Patinda Umban Kedini. Nah, jadi, kami mengambil putusan karena yang bersangkutan berdua ini di tingkat penyidikan di Kejaksaan Agung tidak dilakukan penahanan dan kooperatif, juga tidak akan melarikan diri karena ada jaminannya, juga ada yang sakit, maka atas dasar permohonan keluarga dan penasihat hukum, mereka berdua tidak akan dilakukan penahanan. Jadi gitu. Dan kami minta juga akan kami limpahkan pengadilan untuk disidangkan. Kami minta mohon nanti untuk sudah hadir. Ya, saya minta hadir. Kalau enggak hadir, kami akan tahan. Ya, kooperatif. Bisa ya? Bisa. Bisa ya, Bu ya? Ya, itu kira-kira. Secepatnya. SOP-nya berapa lama, Pak? 20 hari. 20 hari. Ya, 20 hari ya. 20 hari terus. Kurang lebih, insya Allah kita akan limpahkan ya. Pokoknya kita limpahkan, dalam bulan ini kita limpahkan. Ya. Barang buktinya apa aja, Pak? Barang bukti saya tidak lihat, tapi banyak. Barang bukti dalam bentuk surat-surat. Surat-surat? Dokumen. Gak ada penyitaan barang kayak gitu, Pak? Belum. Dokumen, surat-surat. Insya Allah dalam Februari ini kita limpahkan lagi kan. Penyitaan aset gak ada seperti itu, Pak? Belum. Belum ada, Pak? Belum. Ada lagi? Pasalnya, Pak? Pasal nanti surat dakwaan. Pasal 2, pasal 3 mungkin. Ya. PPPU ya, Pak? Nanti. Ini kan tidak penuntutan. Jadi kita hanya menerima tabua dan ini akan kita segera terima. Kemudian jadi statusnya adalah kita akan tinggalkan kita limpahkan ke pengadilan. Oke? Ini karena kooperatif jadi tidak ditahan ya, salah satunya.